WIEM Walk Indonesia Merdeka. Berbeda, berbeda. Apakah namanya berbeda? Berbeda. Terlalu biasa. Velanda, daripada Velanda. Itu jawaban itu saya, Velanda? Itu jawaban saya. Emang CKT48. Tapi masih mending Velanda ada lagunya. Kamu di mana? Yolanda. Yolanda, Cak. Bukan Velanda. Baik, kita motivatornya, Mbak. Kita lihat negara Eropa yang datang ke Indonesia pada tahun 1596 yang akhirnya menjajah negara Indonesia. Selama hampir 350 tahun namanya Duduk. Mbak Ira enggak wakilin kita yang selama ini ada anggapan dari penonton ya. Kita marah-marah mulu, biar Mbak yang ngasih sanggahan gimana nih Mbak, menurut Mbak. Apakah Belanda datang ke sini bertamu, silaturahmi, ngopi-ngopi, bawa oleh-oleh? Sebentar. Tanyakan, Mbak. Pepi tenang, katanya Mbak mau marah-marah. Enggak, gue gak marah, gue masuk, sabar. Ayo, aduh. Ini sebenarnya calon tuh mengerti pertanyaannya sendiri gak sih? Syukur. Rasain. Penjajah kok bertamu begitu loh. Nih. Pak, Belanda itu ya, Dam? Iya. Datang dengan kapalnya, persenjataan lengkap. Salah. Tamu apa yang datang dengan persenjataan lengkap? Iya. Adik. Gak mau oleh-oleh lagi, Pak, tuh. Belajar sejarah ya. Pertama kali datang itu mereka bukan untuk menjajah loh, bukan berperang. Berdagang. Bukan bertamu, berdagang. Mereka datang dari Eropa ke Indonesia itu namanya? Berdagang. Berdagang kan bisa di mana aja. Di negerinya sendiri bisa berdagang. Kalau itu bertamu. Ya, tapi kan tujuan ke Indonesianya berdagang. Saya tanya, kalau sekarang presiden kita mendatangi negara lain berkunjung sebagai tamu negara. Kenapa bukan sebagai turis atau bukan sebagai pedagang? Beda visi misi itu, Pak. Samsat. Samsat mau bikin tempat. Tapi Bapak itu mengarahkan. Ya, mengarahkan. Mereka datang kemudian menjajah. Nah, ya, mana ada Bapak pernah datang silaturahmi lebaran gitu kemudian menjajah tetangga Bapak? Ya, coba dijawab dulu. Anda jangan terlalu berpikir picik, bertamu itu ke tetangga bawa oleh-oleh itu kan sangat sempit. Iya. Loh, tapi bukan iya. Tapi kan namanya bukan bertamu, Pak. Bertamu. Ini kalau bertamu apa yang diketok? Nah, ini. Saya tanya, ketika Barack Obama kesini, yang diketok siapa? Itu tamu negara, nggak perlu ketok-ketok. Disambut sebagai tamu. Kalau mereka tidak percaya, kita punya artikelnya, Cak. Untuk meyakinkan. Art itu seni, artikel. Kita ada artikel ya, tuh. Pada bulan April 1595, Belanda memulai perlayanan menuju Nusantara. Banyak bener, Pak, ini satu segmen, Pak. Habis kan bertamunya, mana bertamunya, Pak? Mana nggak ada bertamunya, Pak. Pada tapi mana bertamunya, Pak? Hah? Mana bertamunya nggak ada, Pak? Pada bulannya itu nggak baik. Ada nggak? Nggak ada. Ya sudah. Sudah gimana sih maksudnya? Bapak itu menyajikan sebuah fakta agar yang mendukung pertanyaan Bapak. Terus ini maksud ditampil ini maksudnya apa, Pak? Nih, kalau bedanya maling sama tamu itu apa sih? Maling masuk tanpa izin. Dia bisa aja mengambil sesuatu tanpa izin. Kalau tamu itu dengan sepengetahuan, biasanya disambut dengan Pak, baik. Ini ada nih disambut Pak, dengan baik. Maling yang awalnya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Bukan hanya berdagang, begadang pun boleh. Ini gampang memahami ya. Itu sebabnya motivatornya tidak akan bisa berganti. Nah, akan itu. Bapak gak akan ada yang mau di situ. Kita lanjut terus nih. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Satu menurut. Boleh satu menurut. Panjang ya. Ini berkaitan dengan profesi. Selain fotografer yang mengambil foto atau gambar adalah... Waduh, ini banyak banget yang ngambil foto nih. Klepto, maling kan bisa ngambil bisa gambar, juga. Pak. Ngambil gambar. Dikasih clue nih, ada di depan dulu. Kan? Ada di depan. Tuh, udah dikasih clue nih, nanti kurang jelas lagi. Semua anak. Semua anak. Masuk akal. Apakah itu jawaban yang benar? Pak, bedu kasih vitamin, Pak. Lemes aja, Pak. Buka. Tak dulu, belum. Dia belum setuju, Ira. Sekarang tim B. Oke. Selain fotografer. Selain fotografer, yang mengambil foto atau gambar adalah? Yang bayar. Yang bayar. Iya kan, digelar di depan, Pak. Kalau gak dibayar, gak diambil, Pak. Yang bayar. Yang bayar. Apakah itu jawabannya? Salah. Yang gratis juga dikasih, kalau udah habis mah. Apa-apa semua.
Tidaknya jawaban kita lebih masuk akal. Semua anak bisa ngambil gambar, ngambil foto. Yang bayar juga bisa. Iya. Ya udah Pak, yang jawabannya apa? Baik, ini Anda pasti tahu semua ya, harusnya paham, mungkin gak terpikirkan. Selain fotografer, yang mengambil foto atau gambar adalah setelah yang satu ini. Yang mengambil foto di kelurahan. Di kelurahan! Fotografer dong. Di kelurahan itu pakainya fotografer. Dan yang ngambil itu bukan orang kelurahan. Bukan kelurahan, bukan gedungnya. Tapi ada orang di kelurahan foto.